Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah al-Niyatin Allah Ta'ala yahasil maqasidana yasir umurana wa yaqdi hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah. Wa'ala niyatin Allah Ta'ala yadzuguna yasiru alayna wa yiballiguna li ziyarati ka'batil mukarramah wal madinatil munawarah fil hajj wal umrah wa li ziyarati maqami nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sanah wa kulli sanah bi rahmatik wa karamik wa judik ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa jawadal ajwadin wa ya mujibas sa'ilin wa ya rabbal alamin wa ala niyatil futuh wal munuh war rusukh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi war ruh wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين اللهم صل وسلم على Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil-haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaab fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sirli sadri wasir. Rabbi sirli sadri wasir amni wa la tahzan. Rabbi sirli sadri hundi qalbi bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka wa taqala fa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fahadratal mukarramin wal mukhtaramin. Fahadratal mukarramat wal mukhtaramat, segenap para asatidzah, para ustadzat, para imam rawatib, para pengurus dan DKM Masjid Jami'at Tawab, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib, jamaah majlis ta'lim Masjid Jami'at Tawab rahimakumullah. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita dalam syarah kitab Rutibul Haddad. Malam hari ini kita akan membahas tentang fadilatul doa, tentang keutamaan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya jalilatun fi fadli doa. Keutamaan doa ini adalah merupakan sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat agung. Al-Imam Ibnu Hajar radhiyallahu taala anhu, beliau
ya meletakkan di akhir penutup fatwanya, faidatun ayu faidatin ala anad da'iya la yukhayyabu abada. Kata Imam Ibnu Hajar, beliau katakan faidatun, sebuah faidah, ya bahwa faidah itu terhadap orang yang selalu bermunajat ke hadirat Allah, orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, orang yang selalu memanjatkan, memohonkan segala hajat dan kebutuhannya kepada Allah, la yukhayyabu abada. Mereka itu permohonannya tidak akan ditolak, tidak akan pernah dibiarkan, tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu in 'allaqa 'ala du'ai. Karena seorang yang berdoa itu kalau dia mengaitkan dirinya terhadap doa yang dia munajatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, fawadihun wujudul faidati fi, maka itu adalah sebuah sesuatu yang jelas, sesuatu yang nyata adanya faidah di dalam doa yang dia munajatkan. Wa alaihi yuhmalu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan itu terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercantum dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang dapat mencegah takdir buruknya Allah, ketetapan Allah, seseorang akan mendapat musibah, seseorang akan mendapatkan bencana atau mendapatkan penyakit, tidak ada yang dapat menolak illa doa, kecuali doa. Wa in kana lam yu'allik ala dzalika, kalaupun doa itu dia tidak gantungkan, tidak dia khususkan untuk menolak bala, untuk menolak musibah, untuk menolak penyakit, faidatuhu as-sawabu, maka faidahnya setidaknya yang dia akan peroleh adalah merupakan sebuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia berdoa, dia sudah mendapatkan pahala. Kalaupun doanya mungkin yang dia rasakan belum diterima oleh Allah, kalaupun yang dia rasakan penyakit akan terus tetap menghantuinya, musibah, bencana terus menghadangnya, ya, tapi sedikitnya dia sudah mendapatkan faedah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah pahala. Kenapa begitu? Li'anna doa minal ibadah. Karena doa itu adalah bagian daripada ibadah. Jadi ketika kita beribadah, pasti akan Allah berikan pahala. Bahkan bal min anhaha, Allah telah beritahukan, Allah telah beritakan. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah merupakan ruhnya ibadah, sumsumnya ibadah. Bahkan Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau menulis, kata beliau itu, la yambaghi lil imami wal ma'mumi an yakhruja minal masjidi min ghairi du'a. Kata Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, layam bagi, tidak semestinya bagi imam yang memimpin itu sholat, wal makmum atau orang yang mengikuti imam, an yakhruja minal masjid min ghairi doa, dia keluar dari masjid itu tanpa didahului dengan membaca doa. Selesai sholat, dia langsung keluar. Ya, kata imam, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semestinya bagi imam atau makmum tidak begitu. Ya, tidak keluar dari masjid kecuali setelah dia membaca doa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila ya kalian telah melakukan salat, fansab,
Ay fas'alillah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau lakukan amal ibadah yang lain. Jangan terputus pada satu amalan, terputus pada satu ibadah. Cukup sholat saja, tidak perlu lagi ada ibadah yang lain. Kata Allah dalam Al-Quran, jangan begitu. Baida farok tapan sob, setelah kau selesai melaksanakan satu ibadah, susul lagi dengan ibadah yang lain. Baida wa ila rabbika farqab. Kalau minta munajat kepada siapa yang paling pantas kita minta, ya wa ila rabbika farqab, untuk memunajatkan permohonan kita itu yang paling tepat ialah kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Ai idza faraqta minal ibadah fansab bidu'a. Pengertian dari faida faraqta fansab, penafsiran daripada faida faraqta fansab, ai idza faraqta minal ibadati, yaitu apabila kamu selesai melakukan satu amal ibadah, selesai daripada salat, fansab bidu'a, maka susulkan ya ibadahmu itu ya dengan doa. Warqab, kemudian kata Allah itu wa ila rabbika farqab, ya warqab fima indallah watlub minhu, ya setelah itu ya kamu gemarkan dirimu itu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, watlub minhu, minta kepadanya. Wa qad jaa fil haditsi an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik. Kata beliau itu, annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qamal imamu fi mihrabihi, apabila sang imam telah berdiri di mihrabnya untuk memimpin salat, ya watawatarat watawataratis sufuf, kemudian itu barisan sudah tersusun, ya nazalatir rahmah, kalau imam sudah berdiri di depan kemudian makmum sudah menyusun barisannya, langsung Allah turunkan rahmat. Allah curahkan rahmatnya itu. Ya kepada siapa yang pertama kali Allah curahkan itu rahmatnya, fa awalu dzalika tusibul imam. Yang pertama Allah curahkan rahmatnya itu kepada sang imam. Yang pertama Allah turunkan rahmatnya kepada imam. Tsumma man an yamini. Kemudian Allah turunkan setelah imam terhadap orang-orang makmum yang ada di sebelah kanan imam, terutama barisan yang pertama. Makanya orang berebut, dia berdiri berada di barisan pertama. Karena itu yang pertama curunnya rahmat kepada imam, kemudian Allah turunkan kepada orang-orang yang berada an yaminihi, yaitu yang berada di belakang, sebelah kanan daripada imam. Setelah yang sebelah kanan, thumma an yasarihi, kemudian Allah turunkan rahmatnya itu kepada makmum-makmum yang ada di sebelah kiri imam. Thumma tafarraqa rahmatu 'alal jamaah. Setelah barisan yang pertama sebelah kanan lebih dahulu, kemudian sebelah kiri yang kedua, setelah itu baru Allah sebarkan tuh rahmatnya kepada makmum-makmum yang lain. Setelah ya makmum-makmum itu dicurahkan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, thumma yunadi malakun, kemudian ada seorang malaikat yang memanggil-manggil, rabiha fulan wa khasira fulan, beruntunglah si fulan, beruntunglah si fulan, rugilah si fulan. Ada orang-orang yang beruntung di situ, ada orang-orang yang rugi di situ. Untuk rahmat Allah, kalau orang salat berjamaah sudah Allah berikan itu ya semuanya. Ya selain imam, makmum sebelah kanan, makmum sebelah kiri, semua makmum yang ada di belakang imam itu mendapatkan rahmat. Tapi kata malaikat itu, Rabbi ha fulan wa khasira fulan, beruntung si fulan tapi rugi si fulan. Apa maksud ini? Kata Nabi, farrabihu, ya farrabihu. Adapun orang-orang yang beruntung, yang malaikat maksud di sini ialah man yarfa'u yadih fi biddu'a ilallahi ta'ala. Yang dimaksud kata malaikat itu, beruntunglah si fulan, apa yang Nabi maksud itu? Farrabihu, orang yang beruntung itu adalah man yarfa'u yadaihi fit biddu'a ilallahi ta'ala, ialah orang-orang yang berdoa setelah sholat ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang beruntung. Idza faraga min sholatihil maktubah, yaitu orang-orang yang berdoa ketika selesai daripada sholat fardu. Ini sepertinya kurang dipahami oleh saudara-saudara kita yang lain.
sehingga mereka itu dengan kesibukan mereka, mereka lupa kalau setelah sholat fardu itu mereka tidak berdoa. Padahal malaikat sudah teriakkan itu. Ya, kata malaikat, beruntunglah si fulan. Siapa yang beruntung? Ialah orang-orang yang mengangkat kedua tangannya dalam doanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Idza faraqa min sholatihi al-maktubah, yaitu ketika mereka selesai melaksanakan sholat fardu, sholat lima waktu. Siapa yang kata Nabi itu khasira fulan wa khasira fulan, rugilah si fulan. Wal khasiru, orang yang dianggap rugi, kata malaikat itu huwalladzi kharaja minal masjid bila doa, yaitu orang-orang yang keluar dari masjid setelah sholat berjamaah, setelah sholat fardu, tanpa doa. Lihat saudara, ya faida kharaja bila doa, kalau dia keluar dari masjid itu tanpa doa, apa kata malaikat? Qalatil malaikatu ya fulan, istaghnaita 'anillahi ta'ala malaka indallahi hajah. Kata malaikat, eh fulan, ente emang udah enggak butuh sama Allah, sudah tidak perlu sama Allah Ta'ala, malaka indallahi hajah, ente emang enggak punya hajat sama Allah, habis sholat langsung keluar, ente enggak punya kebutuhan sama Allah. Nah, itulah orang-orang yang rugi. Karena doa tadi dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, addu'a umukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Ya, kenapa dikatakan sumsumnya ibadah? Inna makana mukhuha fi amrayni. Yaitu dikatakan sumsumnya ibadah ialah terdapat pada dua hal. Ahaduhuma, yang pertama, annahu imtithalu amrillahi ta'ala. Kalau orang yang berdoa, berarti dia itu dikatakan sumsumnya ibadah, intinya ibadah, kebersihan ibadah. Karena orang yang berdoa itu, yang pertama adalah dia telah menjalankan perintah Allah. Jadi orang yang berdoa itu ibadah, menjalankan perintah Allah. Haitsu qala ud'uni, Allah nyatakan dalam Al-Quran, ud'uni, minta sama aku, minta sama aku. Ud'uni astajib lakum, minta sama aku, akan aku penuhi apa yang kau minta. Tuh. Nah, maka disebut bahwa mukhul ibadah wa khalisuha, itu yang pertama. Itu adalah sumsumnya ibadah. Jadi kalau orang berdoa, itu berarti dia telah menjalankan perintah Allah, itu yang pertama. Wasani, yang kedua, annahu idza ra'a naja hal umuri minallahi ta'ala qata 'amaluhu amman siwah. Yang kedua, apabila dia melihat, ya dia keluar daripada urusan-urusan itu, ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, qata 'amaluhu, maka terputuslah angan-angannya itu, amman siwah, terhadap yang lain selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa yang dia panjatkan itu adalah ya semata-mata meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan berbagai macam kemudahan, diberikan solusi dalam kesulitan, diberikan jalan keluar dalam kesusahan dan kesukaran. Nah, ini maka Nabi katakan addu'a mukhul ibadah. Nah, kemudian bagaimana cara kita berdoa? Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lagi-lagi beliau katakan, wal adabu fi doa. Kalaupun kita tahu doa itu adalah sesuatu yang mempunyai keutamaan yang begitu besar, tetapi di sana ada adab-adab dalam berdoa. Di antara adabnya itu, an yamudda yadaihi wa yahmadallaha ta'ala. Yang pertama, dia ulurkan tangannya, kedua tangannya itu. Ya, diangkat kedua tangannya, dibentangkan kedua tangannya. Kemudian diucapkan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu termasuk adab. Wa yusalli 'alan nabi. Kemudian dia bersalawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Itu termasuk adab, kata Imam Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tsumma yas'alu ya hajatahu.
Kemudian dia minta itu kebutuhan-kebutuhannya setelah didahulukan dengan bismillah, dia dahulukan dengan alhamdulillah, dia susul lagi dengan salawat kepada Rasulullah. Setelah itu baru ya dia menajatkan hajat-hajatnya, permintaannya, kebutuhannya, keinginannya. Ya, apa keinginannya itu? Apapun, sekecil apapun keinginannya itu, ya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah tidak meminta kepada Allah. Apapun yang kau butuhkan, minta sama Allah. Apa kata Allah dalam hadis kudsinya kepada Nabi Allah Musa alaihi wasallam, ya Musa, utlub minallahi ta'ala walau bihablin 'alaik. Wahai Musa, minta kepada Allah itu kalaupun yang kau butuh cuma sebelah dari tali sendalmu. Tali sendal sebelah nilainya berapa? Seberapa besar nilainya tali sendal sebelah? Tapi kata Allah, Allah perintahkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kalaupun yang kau butuhkan cuman untuk mengganti tali sendalmu yang sebelah yang putus. Nah, itu termasuk ya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walayanduru ila sama, ya hendaklah dia tidak memandang ke langit, mengangkat matanya ke langit, mengangkat kepalanya ke langit. Ya fi hali du'aihi, di dalam dia berdoa, dia tundukkan kepalanya. Wa idza faraga, kemudian begitu dia selesai masahayadeh ala wajhi, kemudian dia usapkan itu kedua tangannya ya ke atas mukanya. Ya dia usapkan itu. Dia berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan etika, tata krama, sopan santun dalam berdoa. Jadi kalaupun doa itu mengandung keutamaan yang banyak, tetap ada norma-norma di sana. Ada etika-etika di sana yang harus diterapkan, ada adab-adab di sana yang harus diterapkan. Bahkan doa yang seperti apa yang Allah inginkan, Allah kehendaki itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yuhibbul mulihina fid du'a. Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyukai ya sangat mencintai orang-orang yang al-mulihina fid du'a al-mulazimina lahu bi ikhlasin wa sidqin niyatin, yaitu orang-orang yang melazimkan doa, mengulang-ulang doa ya bi ikhlasin wa sidqin niyah, dengan ketulusan dan kebenaran niat, ketulusan niat. Ya dia ulang-ulang itu doa. Ya dia ulang-ulang itu doa. Itu Allah lebih suka ya kepada hamba-hambanya yang terus melazimkan dirinya dengan doa. Ya seandainya saya dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Zuhur dia minta, asar dia minta lagi, maghrib dia minta lagi, isya dia minta lagi, ya subuh dia minta lagi. Dalam sehari terus dia minta itu doa. Dia enggak ganti-ganti. Ya dia enggak ganti-ganti. Bahkan ulama-ulama kita itu ajarkan sama kita di antara doa dan solawat, ya semestinya kita merutinkan satu doa, satu solawat yang setiap kita doa, ya hampir kita tidak pernah tinggal. Ya solawat apa itu? Ya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa taballighuna biha asal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Itu ya guru kita pernah anjurkan Sayyidul Walid Al Habib Ali bin Sayyidul Walid Habib Abdurrahman As-Segab, kata beliau, Abdurrahman, rutinin itu salawat ya, setiap baca doa jangan tinggal. Rutinkan itu salawat. Itu guru-guru kita begitu ajarkan. Ya, karena kata beliau Allah Subhanahu wa taala itu yuhibbul mulihina fid du'a, Allah itu mencintai orang-orang yang doanya itu, bahasa kita itu ngotot. Ya, bahasa kita itu yang diminta itu lagi, itu lagi, itu lagi. Ya, kalaupun nanti kita susulkan dengan doa-doa yang lain. Nah,
Inilah kemudian keutamaan doa atau keutamaan orang yang berdoa itu sesuatu yang sangat mulia sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam laisa syai'un nakrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada amalan, kerjaan, perbuatan, ya sesuatu yang lebih mulia yaitu daripada doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan yang lain itu bagus, amalan yang lain itu perlu, tapi doa itu adalah sesuatu yang lebih mulia daripada yang lain. Kenapa begitu? Kalau orang berdoa lidalalatihi alatirafid da'i bil ajzi wal iftikari ila rabbih. Kalau orang berdoa itu menunjukkan bahwa orang itu ya memberitahukan bahwa dia adalah seseorang yang lemah. Karena dia lemah di hadapan Allah, maka dia minta. Dia adalah seseorang yang membutuhkan apapun, ya segala sesuatu yang dia butuhkan, maka dia minta. Nah, maka dianggap itu doa adalah sesuatu yang lebih mulia daripada yang lain. Karena kalau orang berdoa itu menunjukkan di hadapan Allah dia itu bukan apa-apa, dia adalah seorang hamba yang lemah, dia adalah hamba yang fakir, dia adalah hamba yang zalil, ya dia adalah hamba yang munkasirul gulub, ya hamba yang hina di hadapan Allah, hamba yang terus hatinya itu luka, ya hatinya itu apa namanya gundah, hatinya gundah gulana jadi hadapan Allah. Makanya kata Nabi itu laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Ya tidak ada sesuatu yang dianggap itu lebih mulia jadi hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang lain kecuali doa. Ya kecuali doa. Kemudian di antara keutamaan doa itu ya orang yang tidak berdoa itu akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berdoa bukan saja ya kita tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang kita inginkan, tapi juga kita mendapatkan murka dari Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'ullaha ta'ala yaghdabu alaihi. Siapa orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghdab alaihi, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani katakan ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, man la yas'alillah yaghdab alaih. Kata beliau, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, siapa orang yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama menulis dalam bentuk syairan, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Kata syair, Allah Subhanahu wa taala itu akan marah terhadap orang-orang yang meninggalkan doa. Allah akan murka terhadap orang-orang yang meninggalkan doa. Wa bunayyu adamu ya wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Beda sama manusia. Kalau manusia diminta dia marah, kalau Allah tidak diminta justru Allah marah. Nah, ini diantara keutamaan doa. Apalagi doa itu adalah ya sebuah ibadah. Jadi kalau kita tinggalkan doa berarti kita bermaksiat kepada Allah. Kenapa begitu? Tidak menjalankan perintah Allah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tarkud doa maksiatun. Meninggalkan doa adalah sebuah maksiat. Ya, sebuah maksiat. Kenapa begitu? Karena Allah perintahkan ud'uni, ud'uni, panggil aku, minta kepadaku, munajatkan kepada aku. Nah, jadi kata Nabi itu tarkud doa maksiatun, orang yang meninggalkan doa adalah itu sebuah kemaksiatan. Kenapa begitu? Yang ada mimtithalil amr, karena tidak menjalankan perintah Allah. Ya, tidak menjalankan perintah Allah. Tuh. Ya, karena tidak menjalankan perintah Allah, maka dikatakan orang yang tidak berdoa itu berarti dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya doa, Nabi ibaratkan doa itu adalah laksana senjata. Doa seperti silah. Kata Nabi itu, qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mukmin.
Doa itu adalah merupakan senjata bagi orang-orang mukmin. Ya, bagi orang mukmin itu doa senjata. Ya, kenapa di Nabi ibaratkan itu doa sebagai senjata? Ya, aibihi yudafiul bala, karena dengan doa orang bisa terhindar dari bala. Dia bisa menolak bala, kama yudafiu aduwahu bisilah, sebagaimana orang bisa menghalau musuhnya ya dengan senjatanya. Ya, dia bisa menghalau musuhnya dengan senjatanya. Nah, begitu pun doa. Doa ya bisa menghalau bala, bisa mencegah bala. Seperti seseorang itu menghalau musuhnya, mencegah musuhnya dengan senjatanya. Maka kata Nabi itu al-hadar la yadfa'ul ghadar walakinna du'a yadfa'u man nazal aw mimman lam yanzil. Ya, kehati-hatian seseorang itu tidak akan dapat merubah takdir. Takdirnya dia akan mendapat musibah. Hati-hati jalan. Ya, hati-hati jalan. Jangan jalan di bawah pohon karena sedang angin kencang. Ya, dia menghindar dari ya bawah pohon. Jauh dia berjalan ke sana. Tapi kehati-hatian itu tidak membuat orang selamat dari musibah yang sudah Allah tetapkan. Bisa saja angin yang kencang itu mematahkan batang, kemudian batang ditiup angin terbawa menimpa orang yang jauh dari pohon. Ya, enggak sedikit orang-orang yang ketika angin kencang ketika terjadi gempa, ya dia keluar dari rumah dengan harapan terhindar daripada tertimpa seandainya rumah itu roboh. Tapi ternyata rumah itu tertiup angin, terbawa, ya mengejar dan menimpa dia yang ada di luar rumah sana. Jadi kehati-hatian itu tidak bisa menghindarkan orang. Orang hati-hati sekali jalan di trotoar, bukan di pinggir jalan, bukan di jalan raya, tapi di trotoar dia berjalan, di tempat pejalan kaki berjalan. Dia berjalan di situ karena kehati-hatiannya, tapi itu tidak menghindarkan takdir yang seandainya Allah tetapkan. Bisa saja itu kendaraan naik ke atas trotoar dan menabraknya. Ya, tidak sedikit kejadian-kejadian itu. Bahkan ada orang yang sedang ada di rumah, tahu-tahu kendaraan nyelonong ke sana. Itu tidak dapat menghindarkan itu kehati-hatian. Kata Nabi itu walakinna du'a yadfa'u man nazal aw mimman lam yanzil. Tapi doa dapat menghindarkan bala, bencana, penyakit dan musibah, baik yang akan ditetapkan maupun yang sudah ditetapkan atau yang akan ditetapkan. Semua itu akan terhindar. Ya, itu hebatnya doa. Kita baca sejarah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Allah Yusuf, kalau hitung-hitungan akal, itu sulit sekali bisa diselamatkan oleh orang. Karena beliau waktu kecil dibuang sama saudara-saudaranya yang punya sifat hasud, yang punya sifat iri terhadap Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ya, karena mereka melihat ayahnya Nabi Allah Ayub itu lebih mencintai Nabi Allah Yusuf ketimbang yang lain. Akhirnya mereka hasud. Ya, mereka inisiatif jahat, mereka punya siasat jahat ingin membunuh Nabi Allah Yusuf. Tapi Nabi Allah Yusuf dibuang ke dalam sumur mati yang berada di tengah hutan, yang ada di tengah gurun. Ya, hitung-hitungan akal sulit sekali dia bisa ditemukan oleh orang. Tapi lihat, ketika beliau berada di dalam sumur, malaikat Jibril alaihi salam datang, ya mengajarkan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa beliau itu adalah pengantar, pengangkat doa dari kesulitan. Jadi ketika kita ada kesulitan yang kita anggap berat, ya kita baca itu doanya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ya syahidan ghaira ghaib wa ya qariban ghaira ba'id wa ya ghaliban ghaira maglub ij'alna fi umurina makhrajan wa faraja. Beliau baca sekali, dua kali, tiga kali beliau baca, langsung ada orang yang ngulurin ember, ngulurin timba, ya kemudian Nabi Allah Yusuf bisa keluar dari sumur itu. Lihat itu hebatnya doa. Ya syahidan ghaira ghaib, wahai Allah yang terus, ya maha menyaksikan, yang enggak pernah gaib, yang enggak pernah absen, yang enggak pernah alpa. Wa ya qariban ghaira ba'id, wahai Allah yang selalu dekat dengan hambanya dan tidak pernah menjauh.
Ya wa ya ghaliban khairul maghlub, wahai Allah yang selalu menang dan dapat memenangkan hamba-hambanya dan tidak pernah terkalahkan. Ya ij'alna fi umurina makhrajan wa faraja, jadikan buat kami ini keluar dari solusi ini, dari kesulitan ini. Ya, nah itu ya doa untuk mengangkat kesulitan seandainya ada sama kita. Ya, itu sunnah kita baca. Berapa kali? Silakan berapa kali saja. Boleh 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali. Ya, dalam sebuah riwayat Nabi Allah Yusuf baca itu 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali. Nah, itu kata Nabi itu, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Ya Allah suka sama orang-orang yang doanya itu ngotot, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Nah, itu ya termasuk doa yang dapat mengangkat kesulitan seseorang. Nah, itu sunnah kita baca. Ya doanya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Lihat ya kesulitan yang begitu berat yang dialami oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya Nabi Allah Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun, oleh bala tentara Fir'aun, Nabi Allah Musa bersama sahabat-sahabatnya sudah tersudut di depan mereka, di depan beliau, di depan Nabi Allah Musa adalah lautan. Di belakang musuh, jadi enggak bisa udah. Bahasa kita menurut akal manusia itu Nabi Allah Musa bersama sahabat-sahabatnya itu akan habis dibantai oleh Fir'aun bersama bala tentaranya. Lihat lagi-lagi kekuatan doa di situ Allah tunjukkan. Allah ajarkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam untuk membaca Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Allah perintahkan Nabi Allah Musa untuk memukul itu lautan dengan tongkatnya, tapi bukan karena kekuatan tongkat, lagi-lagi karena kekuatan doa. Karena kekuatan doa, ya sebab dipukulkan itu lautan, maka terbentanglah itu jalanan ya yang lurus ya, padahal itu di lautan. Nabi Allah Musa alaihissalam bersama sahabat-sahabatnya dengan kekuatan doa yang beliau menajatkan Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, itu pun termasuk doa yang dapat mengatasi dan mengangkat orang dari berbagai macam kesulitan. Ya, sudah Nabi Allahnya Musa bersama sahabat-sahabatnya itu selamat. Lagi-lagi Allah tunjukkan itulah kekuatan doa. Ya, itulah kekuatan doa. Ya banyak lagi. Ya, kekasih-kekasih Allah, rasul-rasul Allah, nabi-nabi Allah, aulia-aulia Allah, ulama-ulama Allah yang Allah selamatkan dengan sebab mereka berdoa. Makanya ya kata Nabi itu addu'a silahul mukmin, doa itu adalah laksana senjata bagi seorang mukmin. Jadi doa itu ya akan dapat mengangkat ya segala macam kesulitan, ya segala macam kesusahan ya yang dialami oleh seseorang. Namun terkadang ya kita itu merasa kurang yakin dengan apa yang kita baca. Ya padahal Nabi itu perintahkan kepada kita ud'ullaha wa antum mugiduna bil ijabah. Ketika kalian berdoa, yakinkan, optimiskan bahwa doamu itu dikabulkan. Jangan baca doa dalam hati, diterima enggak ya? Diterima enggak ya? Diterima enggak ya kalau saya minta? Minta. Ya, ud'ullaha wa antum mugiduna bil ijabah. Minta kepada Allah, sementara tanamkan dalam hatimu itu bahwa doamu itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Al-Imam Ibnu Arabi, ya beliau menulis ya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Apa kata beliau? Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan inna da'i ala thalathi maratib. Sesungguhnya doa itu ada pada 3 urutan. Ya ada tiga ya urutan. Doa itu terbagi kepada 3 bagian. Apa yang pertama? Imma ayyu ajjila lahu matolab. Yang pertama, kata Nabi itu ada kalanya doanya itu langsung dikabulkan. Ya langsung dikabulkan doanya. Apa yang dia minta langsung diberikan. Minta ini tuh, minta ini tuh, minta ini tuh, langsung dikasih. Yang pertama, ada kalanya doa kita itu langsung dipercepat itu pengabulannya ya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, wa imma ayudakhira lahu ya afdalu minhu. Yang kedua itu doa disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya doanya diterima cuma disimpan. Ya kapan diberikannya? Nanti di akhirat. Dia akan diberikannya nanti di akhirat. Nah, sekarang diterima, dia minta ini, minta ini, minta ini, minta kaya, minta harta yang banyak, minta keturunan yang soleh dan soleha, minta istri yang soleh dan soleha. Dia minta itu, diterima sama Allah, tapi disimpan. Ya diberikannya nanti di akhirat. Yang ketiga, wa imma ayudfa'a anhu anisu'i minasu'i mislah. Nah yang ketiga, ada kalanya itu doa yang dia minta ini enggak dikasih, minta harta enggak dikasih. Ya tapi dihindarkan dari hal-hal yang tidak dia sukai. Ya dari hal-hal yang tidak dia sukai dihindarkan, dihindarkan dari penyakit, itu kan berarti harta, harta benda. Kalau harus masuk ke rumah sakit, berapa juta dia harus keluarkan? Kalau harus operasi, berapa puluh juta yang dia harus keluarkan? Berapa ratus juta yang harus keluarkan? Kemudian dihindarkan dari penyakit. Itu berarti ya, itu salah satu daripada dikabulkannya doa seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inilah tiga urutan dalam doa itu. Ada kalanya yang pertama itu doa itu langsung dikabulkan, yang kedua ada kalanya itu dia munajat kepada Allah diterima tapi disimpan doanya, dan yang ketiga ya ada kalanya doa itu Allah balas berupa dihindarkan dari berbagai macam penyakit, disembuhkan dari sakit, dihindarkan dari musibah. Nah, itu adalah merupakan salah satu bentuk dikabulkannya doa seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya kita harus yakinkan ketika kita munajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakinkan bahwa doa kita itu pasti, sekali lagi doa kita itu pasti dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Ya enggak pernah ingkar janji. Kalau Allah katakan ud'uni astajib lakum, minta sama aku, pasti aku kabulkan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak bakal pernah ingkar janji. Jadi ketika kita minta, apapun bentuknya selagi itu baik, apapun bentuknya selagi itu buat maslahat, pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah terus jangan pernah kita tinggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita programkan, apa yang sudah ya kita minit untuk kebaikan kita ke depan akan dikabulkan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya